Tambah ya, Bun. Wah. Rupanya sedikit demi sedikit. Ini namanya terancam ya, Bun. Enak. Suger ya loh. Suger, teman-teman. Bunda-bunda, selamat sore. Hari ini hari Jumat. Pak Sua pulang cepat, Bunda. Berapa hari kemarin? Kenapa saya sarapan terus? Karena Pak Sua pulang malam. Jadi kemarin sampai pukul 2:30, Bunda. Dan alhamdulillah besok libur. Sabtu Minggu saya suruh libur karena sudah 3-4 hari dia lembur sampai pulang malam jam 12. Jam kemarin lebih pagi lagi, jam 1:30, setengah dua, setengah tiga. Terus jam 6 berangkat lagi, jam 2:30 pulang ya pagi, jam 6 pagi berangkat lagi, cuma tidur 2 jam. Kasihan, jadi satu minggu saya suruh libur. Oke, kali ini saya akan masak. Pertama kali Bunda saya masak terancam, bukan terancam ya, terancam. Jadi masakan gimana ya? Semuanya serba mentah. Ada petai Cina, ada toge, ada timun mentah, nggak ada kacang panjangnya ya. Enggak apa-apa ya. Ya, pokoknya seadanya ya, enggak ada kemangi juga, pokoknya seadanya, adanya di rumah kayak gitu Bunda ya. Jadi saya memasak terancam ini pertama kali, saya ingin coba Pak Sua makan apa tidak nanti. Oke, lanjut saja, apa saja bumbunya ya Bunda, simak terus videonya. Bahan-bahannya ini ini ada apa namanya, lamtoro ya, pete Cina, ada timun, ini ada apa namanya, kecambah ya Bunda, capar. Nah ini ada kelapanya, kelapanya seadanya ya Bun. Ini kelapa kering sudah saya kukus. Ini saya pakai kencur bubuk, seharusnya pakai kencur yang segar. Dan bumbunya bawang putih, cabe ya, sama kencur. Nah ini saya kasih ketumbar sedikit ya Bunda. Cabe. Terus nih, terus kasih kencur, kencurnya jangan banyak-banyak, gini aja. Oke, terus garam, micin sedikit, kasih gula ya Bun. Nih gulanya sedikit aja. Oke. Bumbunya kita halusin ya. Ini aja bumbunya. Kalau kurang mohon di komen ya. Lalu kita ulek ya Bun. Ulek sampai halus. Seger kita ini. Saya nggak ada kacang panjangnya ya. Ini saya coba dulu. Nanti kalau suka saya tambahi kacang panjang ya. Kapan-kapan. Ya Allah seger ya Allah. Ayo pedes apa enggak nantinya ya. Kayak gini pun ya sudah lembut. Nanti cabai merahnya saya potong-potong aja yang cabai gede. Nah, lalu kita masukin kelapa parutnya. Nah, secukupnya wae yo. Es, bikin bumbunya wah seger ini pun, sedep. Jangan banyak-banyak ya. Nah, kalau gini kita potong-potong timunnya. Ini sudah ya Bun ya. Kita potong-potong timun. Nah, ini timunnya kita potong-potong sesuai selera. Sesuai selera saja ya Bun ya.
kita masukkan timun. Lam toro atau pete Cina. Caruk-caruk begini ya Bun. Lalu kita masukin kelapanya sedikit demi sedikit. Nah, oh, seger Bun. Seger sekali. Apa yang pengen? Ayo. Nah, kita masukin semua bumbune. Wah. Terakhir ke cambah ya, Bun. Wah, mantap. Nah, kita masukin semua cambai. Wah, seger Bunda. Ayo monggo kita makan. Nah, tadi cabe merahnya yang gede saya potong-potong begini. Cantik toh? Menu kita hari ini Bunda, ini tuh terancam. Nah, ini namanya terancam ya Bun. Ada bakwan, ada sayur bayam tumis dengan wortel, ada lalapan tahu, dan ini jamur enoki sama telur Bunda. Oke, monggo kita makan malam. Alhamdulillah Pak Sua pulang ya Bunda. Maksudnya makan di rumah. Oke Bunda, kita makan dulu. Beda dulu nak. Allahumma bariklah nanti. Amin. Selamat makan Bunda. Alhamdulillah Pak Sua makan di rumah. Kalau saya nggak share makan malam itu berarti Pak Sua nggak makan di rumah ya. Karena kemarin 2 hari yang lalu itu Pak Sua sampai 2:30 pulang Bunda, tapi berangkat lagi kayak gitu. Kalau lagi pas sibuk. Kemarin malam sampai 2:30. Assalamualaikum. Wah, langsung ambil terancam. Ini pertama kali ya saya masak terancam. Panas deh hari ini. Cantik mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali loh Bunda, Masya Allah. Suger ya. Panas-panas masak terancam. Enak. Nah, halo, Bu. Enak. Senten. Cek senten. Rasen mah. Enak. Masih mah. Enak. Mau lah. Ya Allah. Kenapa mau lo? Sedikit ya. Yang sekarang kan isa ting saya putus. Coba dulu, Nak. Kamu mau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cuy. Enak, Dok. Enak. Pedas deh. Sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Pedasnya cuma sedikit. Enak banget. Ya Allah, suwekir Bunda. Kita sang tuli saya. Mau lagi le? Ya Allah, enak tuh deh. Saya sih nak nyokol aja sih loh. Takutnya makan itu. Aduh, suka. Mau enggak? Enggak mau dok? Enggak. Si Sepia itu enggak suka kalau ada kelapanya nih, ya dok. Mega ye tuh deh. Ya enggak suka ada kelapanya Bunda. Cabe. Cabe. Yes, yes. Anak iwang Indo tenan. Suweger bayam ini. Tumis enak ternyata daun bayam. Suweger pun. Wah, suweger pun. Iu enak banget. Cuma lam toronya kurang ini ya. Ini kalau ada kacang panjangnya ini pasti enak ini. Ya Allah.
Sinoval aja suka loh. Ayo monggo buka Bunda makan. Enak. Seger ya loh. Seger teman-teman. Enak banget. Enggak pecah. Enak. Sinoval juga suka. Sekarang Jawa. Lama. Ya dia tuh enggak suka kelapa dah. Makanya dia kalau ada kelapa wis gak noleh. Tapi harus wajib dicobain. Bujo, Mas. Bujo. Hah? Halo, Mas. Enak. Alhamdulillah Bunda, ini terancamnya tinggal sedikit. Enak banget Bunda, seger ternyata. Tahunya tinggal satu, sayurnya habis, jamurnya habis, gorengannya tinggal satu. Saya seneng kalau begini Bunda. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ludes Bunda, tinggal sedikit, ini nanti pasti habis. Karena enak sekali Bunda, terancamnya seger. Tuh lho Bun, melah tuh deh, gak pedes ya? Enggak. Sinoval aja pertama kali suka loh. Berarti lain kali saya kasih kacang panjang ya. Terima kasih yang belum saya kunjungi, mohon maaf. Sabar ya Bun, pokoknya sehat selalu, sukses selalu. Dikasih umur panjang, dimudahkan urusan, dikasih rezeki yang berkah barokah. Rezekinya pokoknya kedepannya makin sukses. Amin ya Rabbal. Amin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.